Yang pertama, posisikan timbangan dalam keadaan datar. Kedua, periksa kapasitas timbangan dan nilai skala terkecil atau daya baca timbangan pada identitas timbangan atau pada badan timbangan. Ketiga, pastikan timbangan menunjuk angka 0 dengan menekan tombol 0 atau 0. 4. Pilih muatan uji anak timbangan standar disesuaikan dengan kapasitas timbangan. Kelima, naikkan muatan uji ke atas lantai muatan dengan masa yang telah ditentukan. Keenam, periksa penunjuk timbangan. Ketujuh, apabila penunjukan timbangan sama dengan masa muatan uji yang diletakkan, maka timbangan dinyatakan masih berfungsi dengan baik. Apabila penunjukan timbangan tidak sama dengan masa muatan uji yang diletakkan, periksa besar penyimpangannya.